Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ayah, Kak. Kok kalian habis main langsung pada makan sih? Udah dong, biar badannya keren. Enak. Nasi. Oh, Sasa, kan kamu belum cuci tangan, masa udah megang makanan? Ya ampun. Kan belum tahu kalau itu bersih apa enggak. Nanti bisa kumannya masuk loh ke dalam tubuh aku kita. Aku ini manusia kebal. Cek. Itu apa maksudnya, Kak Joko? Itu. Berdecak. Kalian ini habis main bukannya cuci tangan. Iya nih, Kak. Ini pada makan udah pada cuci tangan belum sih? Tahu udah aku bilang. Belum. Kenapa belum? Itu kan masih banyak kumannya nempel di tangan. Ya boleh gitu. Sebelum makan kita harus cuci tangan dulu biar kumannya nggak masuk ke dalam tubuh kita. Iya, bisa emang nggak ingetin? Ingetin tadi, tapi pada ngeyel, makan aja terus. Gila apa-apa nanti paling Karangga yang nanggung. Lah, ya, kok gitu? Kok jadi aku? Apalagi tua jadi nanggung semuanya. Enggak, paling bener tuh cuci tangan pakai sabun dulu. Betul. Supaya kuman-kuman di tangan tadi abis main tuh pada hilang. Iya, nggak boleh gitu ya. Lain kali sekarang udah mulai harus cuci tangan sebelum makan. Ya ampun, ini lagi makan pada ngecap. Gak boleh. Tapi gak sopan. Kalau kata nenek itu. Aku itu, makan gak boleh sambil berbicara. Pamali ya. Pamali. Betul, dosa ya kayak. Ini lagi makan. Lewat kuping. Emang mulutnya bentuk kuping. Emang mulutnya gak bisa. Wah. Wah. Wah, balonnya bisa terbang terus tuh. Awas. Ini lagi ngapain? Terbang, jangan terbang. Tahan. Oke. Dah. Lah. Ya, terbang. Dorong. Awas. Iya. Dorong. Awas. Dorong, jangan. Iya. Tahan. Ambil. Kaget. Jangan dong. Terus kalau aku gini terbang beneran kalian serem gak? Serem kak. Wah. Tapi Kevin belum ngomong-ngomong, aku penasaran sama suaranya Kak Septian nih. Betul nih. Kak Septian gak ngomong-ngomong sih. Penasaran. Ngomong. Berat. Awas kak, keluar bulunya itu di hidung. Coba lihat dong. Nah sekarang kamu. Neng, kok dicium mulu dari tadi? Oh iya, jangan dicium ya. Katanya kok dicium mulu dari tadi? Omnya genit ya Roma ya? Enggak, omnya tuh sayang. Abis kamu kemesin sih. Iya. Pengen nyubit. Udah cantik, pinter, kreatif lagi ya. Iya. Tadi itu namanya apa kesetiaan tadi? Yang tadi. Tadi itu seni yang kalau tidak bicara, hanya dengan gerak dan ekspresi, itu namanya pantomim. Pantomim. Enggak boleh ngomong, enggak boleh pakai properti, hanya ekspresi dan gerak. Kayak misalnya ini lagi ngapain nih ya? Coba. Tebak ya. Udih. Itu lagi mau manjat tembok. Itu ngapain lagi Roma? Manjat tembok. Iya. Manjat tembok. Kak Septian belajar pantomim itu dari umur berapa sih, Kak? Kamu umur berapa sekarang? 6. 6 tahun. Kak Septian belajar pantomim umur 9 tahun. Wah, keren banget. Biasanya kakak ngembangin sendiri itu dengan cara apa? Ngeliat YouTube kah? Atau Google? Atau nonton film? Atau sedih. Yang pasti harus melatih imajinasi. Caranya gimana? Harus sering nonton, sering membaca, sering melihat. Benar. Ya? Jadi kita punya referensi. Kalian menambah ilmu juga ya? Menambah ilmu, referensi gerak, ekspresi orang. Kalau ini orang lagi ngapain nih? Lagi. Ketakutan. Dikit lagi. Coba lagi, Kak. Hampir bener, Roma. Lagi ngeliat gerimis. Mikir. Mikir. Bingung mikir, ya. Sama hampir ketakutan. Kalau ketakutan gini. Tuh.
Kamu kalau sedih terus seneng terus sedih lagi gimana coba? Sedih, coba. Senang, sedih, sedih, seneng, sedih, terus sedih lagi. Sedih dulu, sedih. 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 Senang. 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 Sedih lagi. Yeay. Senang. Senang. Sedih. Senang. Tapi gak jadi penasaran nih karangnya ya. Iya. Ajarin dong belajar. Iya, ajarin dong. Belajar. Kita ke tengah aja yuk. Yuk kita pindah. Ajarin pantomim ya kak ya. Yang pasti kalau belajar pantomim semua tubuh ya, semua badan harus relax. Harus santai gitu. Santai. Ya. Relax. Relax. Kamu jangan ketawa aja. Kalau relax, kita bisa refleksi mungkin dulu di depan ini. Ya, udah? Oke. Okay. Relax. Sekarang, kita berimajinasi ya, coba. Membayangkan sesuatu. Membayangkan sesuatu, di depan ada angin yang kencang menerpa badan kita. Ya, okay. Kita bayangin harus berjalan aja lurus ya. Okay. Satu, dua, tiga. Maju. Kamu sakit perut. Jadi gini. Coba kan. Ya, ya itu dia. Maju, ayo. Oke. Aduh, efek ceritanya. Efek, terbang ya. Wah. Aduh, saya mau terbang. Kepanasan. Aduh, lo ngapain kak? Aku jadi kipas anginnya aja. Jadi blower. Iya. Nah, kalau udah dibayangin begitu kan kita tahu ya. Yeah. Yeah. Teknik lainnya misalnya kita mau mandi. Ya, apa yang dibuka duluan? Baju. Mau mandi. Baju. Baju. Oke, buka baju. Bong-bongan. Bong-bongan. Jangan lupa malu lagi. Iya. Malu sama kucing lagi. Ya, buka bongan. Iya. Yeah. Buka bongan. Taruh di tempat. Ya, sini ember. Ember. Nah, udah. Terus? Habis itu buka apa? Buka jalan. Nah. Aku mah gini aja jangan bukanya. Malu, malu, malu. Malu, malu. Iya. Taruh di mananya? Taruh di mana? Tempat keranjang. Airin gayungnya. Oke. Okay. Okay. Airnya di mana? Airnya di dalam gayungnya. Di dalam. Hah? Di dalam gayungnya. Di dalam gayungnya. Oke. Mandi segini. Ya. Siap, kita mandi bareng-bareng. Okay. Satu, dua, tiga. Aka malu mandi bareng-bareng, kosong mandi bareng-bareng. Oh iya ya. Kan udah ditutup. Oh iya. Seru ya. Seru. Pantomim seru banget ya. Jadi harus kita mainin imajinasi. Imajinasi. Terus motoriknya ya, olah tubuhnya, badannya jadi sehat juga. Jadi kayak olahraga juga ya kayak? Sama, ada olahraganya, ada imajinasinya, ada konsentrasinya. Oh. Terus jadi pede. Ya betul sekali. Jadi percaya diri, seperti Roma. Roma. Tuh. Nah. Konsepnya cium mulu ya. Katanya. Gemes. Gemes soalnya. Cium aja sama orang enggak. Aku mau dimakan. Oh enggak. Tadi itunya apa namanya? Minyak. Minyak. Kak Septian kayaknya juga jago breakdance. Hah? Breakdance? Iya. Kak jago breakdance. Siapa yang bisa breakdance ini? Ayo Roma. Roma. Ayo, Sasa. Berdua, makasih. Berdua.
popping. Dua, cepat. Bertiga. Asik. Tapi itu nggak jauh juga. sama pantomim ya? Ya. Tekniknya kayak? Ya, karena itu semuanya ada di olah tubuh ya, di tubuh kita gitu. Seorang entertainer harus juga bisa harus mungkin mempelajari seni pantomim karena untuk act-nya. Okay. Untuk act-nya. Aktor juga ya. Aktor juga. Aktor, ya, semuanya. Kayak menggabungkan banyak banget ya, gerak, acting, imajinasi semuanya digabungin jadi satu. Imajinasi juga. Ya. Buktinya, Roma. Imajinasinya main. Karena memang dunia imajinasi dunianya anak-anak. Iya, betul. Lagi tepuk tangan buat Kak Septia. Karena tadi kita tidak bersuara namanya pantomim. Uh-huh. Begitu juga dengan makan. Makan tidak boleh bersuara juga. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu Pak Mali. Iya. Ya udah kita nyanyi aja ya. Ya udah yuk. Makan jangan bersuara. Iya. Oh ya. Kita makan mie, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan mie untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa, ayo makan bersama. Sebelum kita ayo,